Jika anda berjaya menjawab salah satu daripada soalan ini, anda seorang yang tahu sedikit sebanyak sejarah penurunan Al-Quran. Yang pertama, di manakah Al-Quran pertama kali diturunkan? Wahyu pertama diturunkan di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur di sekitar kota Makkah. Yang kedua, berapakah umur Nabi Muhammad ketika baginda menerima wahyu pertama? Baginda menerima wahyu pertama ketika berusia 40 tahun. Yang ketiga, siapakah yang menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad? Yang menyampaikan wahyu pertama dan seterusnya adalah Malaikat Jibril. Tahniah! Mudah-mudahan ilmu pengetahuan anda tentang Al-Quran makin bertambah. Sila like, subscribe atau follow akaun ini untuk video tutorial atau quiz yang lebih banyak. Sila share!